Apa khabar semua? Korang sedar tak? Kita ni sebenarnya tak boleh hidup kalau minyak tak ada. Betul tak? Cuba bayangkan apa akan jadi kalau minyak petrol dengan minyak diesel tiba-tiba habis. Ha, dulu time sekolah pun cikgu ajar yang minyak dekat bawah tanah tu lama-lama dia akan habis. Tapi sampai sekarang pun tak habis-habis lagi. Tapi kalau ikutkan, disebabkan minyak bawah tanah ni kita panggil dia sebagai non-renewable energy. Jadi sepatutnya dia akan habis jugalah. Cuma orang tak boleh nak agak bila dia akan habis sebab banyak je orang jumpa telaga minyak yang baru. Tapi katakanlah minyak ni habis juga. Apa akan jadi pada kehidupan seharian kita? Masih boleh bernafas lagi ke tidak? Ha, jom kita tengok. Jadi yang first kali, kesan yang kita boleh imagine bila minyak ni habis, of course lah kita punya kereta tak boleh jalan. Bukan kata kereta je tak boleh jalan, tapi seluruh sistem transportation kita akan runtuh. Ha, siapa ada kereta elektrik tu, nanti dulu, mungkin tak boleh jalan juga nanti. Kejap lagi saya explain. Jadi lori tak boleh jalan, kapal terbang tak boleh jalan, kapal pun tak boleh jalan. Jadi kita duduk terperap dekat rumah je lah. Ataupun mungkin kita boleh naik basikal kalau nak pergi jauh sikit. Kalau setakat jalan kaki tu, limited sikit lah jarak perjalanan yang kita boleh cover. Jadi mungkin kesan sampingan bila petrol dengan diesel ni tak ada, manusia akan jadi lagi fit lah. Sebab kita akan terpaksa bergerak. Kalau sekarang ni lah kan, nak jalan pergi kedai 100 meter pun nak naik kereta. Lepas tu kalau boleh nak parking betul-betul depan kedai tu. Kalau boleh masuk dalam kedai lagi bagus. Sanggup double parking berbanding dengan cari parking jauh sikit. Yang ada motor lagi syok kan? Nak pergi kedai selang dua bangunan je pun start motor. Ha, jadi kalau kereta dengan motor ni tak boleh gerak, nak tak nak kenalah juga guna kaki untuk bergerak pergi kedai. Ha, sebut pasal kedai pula, kalau kata lori tak dapat bergerak kan? Macam mana kedai tu nak restock barang-barang dia? Cuba anda bayangkan, kita penat-penat jalan pergi kedai, sampai dekat kedai tu dah tak ada barang sebab supply chain tersangkut sebab tak ada lori untuk deliver barang pergi ke kedai tu. Ha, masalah juga ni. Jadi bila sistem transport kita tersangkut sebab minyak tak ada, sebenarnya hidup kita ni akan berubah sangat banyak. Barang yang kita boleh beli pun akan berkurang, option pun akan limited. Kalau dulu nak makan pizza, kita order je, orang akan hantar delivery. Sekarang, pizza pun tak ada, nak kena buat sendiri. Itu pun kalau nasib baiklah dapat cari ingredient untuk buat pizza tu. Kalau tak ada, ha, goodbye lah pizza. Jadi, mungkin semua orang akan ada garden sendiri. Kalau yang duduk rumah teres tu pun mungkin akan ada juga pokok kunyit ke, pokok cili ke, pokok-pokok yang kecil-kecil. Kalau duduk rumah landed, mungkin akan buat reban ayam untuk bela ayam. Dan banyak sikitlah pokok dia boleh tanam. Yelah, bayangkan kalau nak masak, lepas tu tak ada cili. Dah kena jalan kaki pergi pasar beli cili. Sampai pasar, cili pula tak ada stok sebab lori hantar cili tak ada. Ha, kan naya tu. Baik tanam sendiri. Lepas tu kan, bila sebut pasal memasak, tong gas kita tu pun, gas tu dibuat dari minyak mentah juga. Jadi kalau minyak tak ada, tak adalah tong gas kita. Ha, jadi nak masak macam mana? Kenalah pakai kayu api. Fuh, memang mencabar. Satu lagi option, boleh jugalah guna dapur elektrik. Jadi kalau boleh guna dapur elektrik, boleh juga guna kereta elektrik kan? Ha, jadi selesailah masalah transportation tadi. Betul ke? Nanti dulu, nak guna elektrik tu pun kena fikir macam mana kita hasilkan elektrik tu. Kalau kata kita guna arang batu, arang batu pula import dari Australia contohnya. Lepas tu, kapal yang bawa arang batu tu tak boleh nak jalan sebab tak ada minyak. Jadi tak sampailah arang batu tu dekat Malaysia. Pun tersangkut jugalah elektrik kita. Nak guna solar setakat ni pun belum cukup untuk tampung keperluan semua orang. Jadi mungkinlah setiap rumah akan ada solar panel ni untuk generate electricity. At least untuk panaskan air dan mungkin untuk sejukkan peti sejuk supaya makanan tak rosak. Jadi anda nampak tak sekarang yang kehidupan kita ni dan hampir semua infrastruktur yang kita bina ni memang bergantung pada oil and gas. Sebab tu industri oil and gas ni kaya, satu dunia pakai. Memang manusia ni senang kata ketagih lah dengan oil and gas ni sama ada kita sedar ataupun tidak. Cuma harapnya bila sampai hari petroleum tu habis digunakan oleh manusia, kita dah cukup bersedia. Masa tu sepatutnya kita dah 90% atau paling teruk pun 70% transition ke renewable power. Kalau anda fikirkan, tenaga dekat bumi ni dia finite tau. Maknanya kita boleh kira berapa jumlah tenaga yang kita ada. Dan itu je lah yang kita ada. Cuma setiap hari tenaga ni akan top up sikit sebab kita dapat cahaya matahari. Maknanya semua yang ada dekat bumi ni boleh kata solar powered lah. Manusia ni pun solar powered.
Kalau dulu kita belajar rantaian makanan dekat sekolah kan, yang paling hujung tu, yang paling banyak kena makan, mesti tumbuh-tumbuhan, betul tak? Tapi pokok-pokok, rumput, lalang ni hidup macam mana? Mesti nak kena ada cahaya matahari, betul tak? Maknanya kalau tak ada matahari, habislah kita semua, tak ada makanan. Ha, pasal kita belajar sains pula ni. Okey, jadi sekarang saintis memang bekerja keras untuk ekstrak tenaga matahari ni. Mungkin guna solar panel ke, solar tower ke, supaya kita boleh convert dia terus kepada elektrik dan terus guna tenaga ni untuk kegunaan harian. Cuma nak buat ni susah lah. Efisiensi dia sangat rendah dan harga pun mahal. Padahal cahaya matahari tu free je. Nak convert tu yang mahal. Jadi bila satu hari nanti umat manusia ni dah boleh fikirkan macam mana nak guna tenaga matahari ni dengan betul, barulah kita boleh betul-betul kurangkan penggunaan minyak. Memang betul lah, ada lagi sumber lain macam wind turbine, hidro, tenaga ombak dan banyak lagi. Tapi sumber tenaga untuk dapatkan tenaga ni tetap datang dari matahari, betul tak? Contohnya kalau empangan hidro tu, air dekat dalam tu datang dari air hujan. Macam mana boleh hujan? Sebab matahari yang bawa air tu naik ke atas, betul tak? Lepas tu kalau tenaga ombak, macam mana boleh ada arus dalam laut ni? Sebab ada perbezaan suhu. Mana datang perbezaan suhu ni? Sebab haba dari matahari juga. Jadi apa-apa pun, punca dia matahari. Sebab tu orang dulu siap sembah matahari tu. Minyak yang kita gali tu pun hasil daripada fosil-fosil dinosaur yang dulu. Dinosaur tu pun boleh hidup sebab ada matahari. Cuma nak jadi petroleum tu mengambil masa yang sangat lama lah, berjuta-juta tahun. Dapat dekat kita, selama je kita guna kan. Jadi sebab tu orang sekarang ni beralih kepada electric vehicle ataupun perlahan-lahan lah beralih ke sana. Enjin kereta pun makin kecil sebab nak jimatkan minyak. Kalau ikutkan tenaga yang digunakan untuk gerakkan kereta tu dari point A ke point B, kalau speed dia sama, sama banyak je tenaga dia. Tak kira lah guna minyak ke, guna elektrik ke. Cuma kalau guna elektrik, dia sangat efisien. Masalah dengan minyak ni, bila kita bakar dia, haba tu kita tak boleh kontrol. Sama juga kalau kita masak guna api dengan masak guna dapur elektrik. Bila makanan tu dah masak, satu dapur tu rasa panas kalau guna api. Sebab haba tu sikit je yang pergi dekat makanan. Selebihnya hilang macam tu je. Tapi kelebihan guna minyak ni, dia murah. Sebab kita dah guna dia lama dan proses nak dapatkan minyak ni, kita dah establish. Elektrik pula masih lagi mahal. Tapi bila RON97 naik mendadak baru ni, ramai juga yang consider nak beli kereta elektrik, saya tengok. Cuma nak beli kereta elektrik tu yang mahal. Plus orang takut-takut kalau-kalau bateri tu tak tahan lama. Dengan charging station pun tak berapa nak ada lagi, betul tak? Jadi banyak lagi lah cabaran yang ada dekat Malaysia ni sebelum kita boleh transition kepada kereta elektrik. Jadi sebagai tugasan, cuba korang fikir apa jadi pada life anda semua kalau tiba-tiba esok semua minyak tak ada. Apa yang anda akan buat? Jadi tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan juga video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.